second dose esok. Selamat saya ucapkan dan tahniah saya ucapkan, boleh travel. Kita pun hari ni alhamdulillah, hari ni ada berita baik. Saya tengok berita tadi, Arab Saudi dah buka border untuk visa pelancong dan boleh pergi umrah. Jelah dia punya berita tak best sikit, pergi sana walaupun berapa hari sekali je boleh buat umrah. Okay. Tapi alhamdulillah dapat untuk Malaysia di antara salah satu negara yang dibenarkan untuk nak pergi. Alhamdulillah, syukur sangat. Okay, siapa yang dah ready? Komen ready. Sudah ready. Ready. Alhamdulillah, saya sangat seronok, sangat excited. Bila orang semua excited, barulah saya excited. Okay. Alright, nak cerita pasal kenali audience anda. Okay, soalan saya yang pertama. Okay, kenapa pentingnya untuk nak kenal audience ni? Dan siapakah audience? Dan apakah itu audience? Banyak pula soalan hari ni. Yang mana satu nak tanya ni sebenarnya? Okay, dalam marketing, kita kena sangat penting untuk kita kenal dengan audience. Okay, so siapa rasa dalam dia menjual apa sahaja produk yang dia jual, dia nak semua orang beli? Cuba angkat tangan. Dia nak semua orang beli. Okay, alhamdulillah, tahniah. Okay, sebenarnya salah. Dan itu yang saya buat juga. Saya tak nafikan untuk orang baru mula berniaga, sama juga macam saya. Dulu saya nak semua orang beli, tapi endingnya semua orang tak beli. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Contoh, saya bagi satu contoh, example. Kalau kita sakit, kalau kita sakit gigi lah, kita sakit gigi. Adakah kita pergi ke hospital ataupun kita pergi ke klinik gigi? Klinik. Kenapa kita pergi ke klinik gigi? Kenapa kita tak pergi ke hospital? Padahal dekat hospital pun ada pakar doktor gigi juga. Kenapa kita pergi ke klinik gigi? Sebab dia pakar gigi. Sebab, yes, itu jawapannya. Sebab dia pakar gigi. Okay? Expertise. Expert. Dan macam mana nak jadi expert dan macam mana nak nampak jadi expert? Okay? Dan orang, dia selalu membeli kepada orang yang expert. Tak kisah orang tu jual apa, kalau orang tu tahu dia tu expert, dia akan beli kepada yang expert. Okay? Contoh, produk untuk ayam goreng kat Malaysia ni, siapa expert? KFC. Yes. Orang akan cari KFC padahal ayam goreng kat tepi jalan pun lagi sedap. Tapi kenapa KFC? Sebab KFC nampak expert dalam dia punya marketing. Dan orang selalu nampak. Okay, saya bagi contoh lagi. Siapa expert dalam ubat gigi? Jenama apa yang expert? Colgate. Okay, soalan kedua. Adakah anda pakai Colgate? Tak. Yeah. Ramai orang dengar terus cakap Colgate tapi diri sendiri pun tak pakai Colgate. Termasuklah saya. Kita pakai jenama. Saya pun tak tahu saya pakai jenama apa. Tapi saya nak sebut juga Colgate. Okay? Betul tak? Dia dah terlalu expert. Okay, apakah jenama serbuk koko yang selalu kita dengar? Milo. Yes, Milo. Milo. Okay. Tapi tak makan juga. Tapi tak makan juga Milo. Tapi nak sebut juga Milo. Kan? Kita mungkin pakai produk lain, tapi kita sebut juga Milo. Okay? Kalau mi segera? Maggi. Adakah kita makan Maggi? Tak. Itulah yang dimaksudkan dengan expert. Satu, expert. Satu lagi, dia orang selalu nampak. Okay? Adakah Milo, dia dah berhenti pengiklanan dia? Tak. Tak. Dia tak pernah berhenti iklan dia. Okay? Milo. Adakah KFC dah berhenti dah iklan dia? Orang dah ramai kot kenal dia. Adakah KFC? Siap keluar produk baru lagi. Kulit ayam. Okay, KFC. Tak pernah berhenti. Okay, tapi kita ni yang baru start ni, selalu tak kita berhenti. Bukan berhenti dah, Jamat. Bertukar-tukar dah. Dah, berhenti tukar. Bila nak jadi expert?
Itu yang saya nak cuba sampaikan. Okay, kenapa orang tak beli dengan kita? Sebab setiap kali dia tengok, eh, bukan hari tu jual buku ke? Eh, dah tukar, dah jual kapek. Tiba-tiba, eh, dah tukar pula jual keripik. Kita tak jadi expert. Kita nak jual semua benda, orang tak nampak kita ni expert kat mana satu. Okay? The point dia adalah, macam mana orang nak membeli dengan kita, kita kena tunjuk yang kita ni expert kepada satu benda. Dan konsisten. Okay, baik. Jom kita mulakan tajuk kita hari ni. Sebenarnya, okay, oh lupa, saya tak share lagi slide. Sebentar ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Siapa dah ready? Comment I am a champion. Ha, kita kena banyak kali ni. Hashtag I am a champion. Kena banyak kali ulang ni. Dan I am champion. Letak tangan dekat ni, dekat dada. Tangan kanan, letak kat dada. Cakap I am a champion. I am champion. Bejak, bejak. Ini cukup 100 kali betul champion. Yes. Sebab tu nama kita Jiwa Champion. Jiwa Champion. Dia jadi satu doa. Jiwa kita ni memang semua benda kita buat, kita akan jadi champion. Ingat lagi tak 3 attitude orang berjaya? Sebelum ni saya ceritakan. Yang pertama, dia mulakan. Yang kedua, dia buat yang terbaik. Yang ketiga, habiskan. Habiskan. Itulah Jiwa Champion. Buat sesuatu, mulakan, buat yang terbaik dan habiskan. Baik. So, jom kita mulakan. Alang-alang kita dah mulakan. InsyaAllah saya bagi yang terbaik dan kita akan habiskan. Boleh ke boleh? Boleh. Boleh. Terbaik. Okey, berniaga ni mudah je. Dia macam kita belajar tadika dulu kan. A, B dengan C. Tak payah sampai. Tadika lagi susah sampai Z. Tapi untuk berniaga ni kita belajar 3 je. A, B dengan C. Apakah maksud A, B dengan C? Baik, mari saya mulakan. Yang pertama A. A ni paling penting. Tak kenal A, maka terhapuslah B dan C sehingga Z. A adalah audience. Audience ni adalah orang yang kita nak jual. Bukan semua orang, tapi specific audience. Nanti saya akan terangkan macam mana nak cari specific audience. Okay, B. B adalah behavior. Behavior ni adalah tingkah laku. Bila kita dah jumpa siapa audience yang kita nak, behavior ni dekat mana dia lepak? Itu yang kita nak cari. Okay, mungkin hari ni kita akan cover audience dengan behavior. Tapi conversion mungkin kita akan ke next topic lah. Kalau tak sempat nak cerita hari ni. C adalah conversion. Macam mana? Bila kita dah tahu audience, kita dah jumpa dah audience tu. Kita dah tahu dah dia punya tingkah laku. Macam mana kita nak close dia daripada dia adalah seorang prospect kepada seorang customer. Okay? Jelas ke jelas? Siapa yang faham angkat tangan dan say I? I. Good job. Alright. So boleh saya teruskan? Yeah. Alright. Nak business, kita perlu kenal betul-betul kita punya audience. Okay? Yes, kita ada 32.5 juta semalam. 32.5 juta rakyat Malaysia. Okay? Tapi spesifik, siapa lagi, siapa masih ingat lagi kita punya vision statement? Siapa ingat? Apa vision statement Jiwa Kembara ataupun Jiwa Champion? Dia satu-satu vision statement lah yang sama. Okay, membantu, tambah nilai, inspirasi dan motivasi kepada 400,000 guru di Malaysia dengan sasaran jualan 1 juta naskah menjelang 2031. Okay? Dalam statement ni, siapa audience? Guru. 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 Berapa nilai dia? 300,000 guru. 400,000. 400,000 dan 300 guru perempuan. Okey, berikan tepukan gurau kepada anda. Tahniah. Okey, kita dah habis kelas. Kita dah kenal siapa audience kita. Okey. Itulah kita punya audience. Tak perlu sampai 32 juta. Tak payah cari 32 juta kalau nak jadi jutawan. Okey. Cukup hanya sekadar 400,000 ni, itu pun dah capai 100 juta saya buat calculation. Okay, 100 juta kalau kita jual naskah 1 juta.
Alright. So apa yang berlaku jika kita tak kenal audience kita? Siapa yang nak jawab? Apa yang berlaku jika kita tak kenal audience kita? Lost. Hilang. Not found. Apa yang power. Apa yang berlaku kalau kita jual kepada semua orang? Yes. Kita jadi open crawl. Apa dia? Jadi apa? Jadi macam kera. Semua orang dia nak tembak. Eh, pernah tak kalau kita pergi dekat supermarket kan? Jumpa juru jual. Dia pergi, semua orang dia approach. Dan semua orang lari daripada dia. Perasan tak? Itulah yang dimaksudkan. Okay, tak kena target. Yes, Pak Elhana. Syafiqah Arsyad. Yes, unknown. Unknown. Alright, so cost marketing kita jadi mahal. Kita tembak orang yang kita tak tepat, dia akan jadi kos mahal kalau kita keluarkan kos. Contoh, FB ads. Kita keluarkan mana lagi? Kita keluarkan billboard. Kita keluarkan pergi ke iklan TV. Dia akan jadi sangat mahal kalau kita tak betul-betul kenal audience. Okay? Saya ada bukti. Siapa nak tengok bukti? Cuba komen saya. Okay, nanti tunggu sampai habis. Saya akan tunjuk bukti itu ke akhir sekali. Maksudnya, saya nak ceritakan apa yang saya cerita ni berdasarkan case study. Bukan teori semata-mata. Dia adalah case study berdasarkan kami dah berniaga selama 2 tahun lebih. Dan audience kami, semua kami track bersama dengan bukti. Baik, yang kedua adalah kurang sales. Bila dia target semua orang, siapa pernah buat? Ni kita nak... you all mengaku dalam hati je lah. Mengaku dalam hati. Okay, jangan ngaku angkat tangan. Just ngaku dalam hati je. Siapa yang biasa buat, Dia spam link dia dekat komen orang lain ataupun posting orang lain? Ngaku dalam hati je. Okay, dia jumpa orang ni, aku nak letak kat sini lah. Dia jumpa orang ni, aku nak letak kat sini lah. Okay, adakah dia kenal target audience dia yang sebenar? Yes, dia dapat sales, okay, tapi sales dia sangat kurang. Kalau dapat tu bonus lah, dan dia susah nak dapat repeat customer. Okay, dia hanya beli sekali, dan in fact dia tak tahu pun siapa yang membeli dengan dia. Okay, dan susah nak dapat repeat customer. Alright, yang seterusnya, nak berniaga ni lagi bagus jika boleh jimat cost marketing. Siapa setuju? Kalau boleh nak zero cost marketing. Siapa setuju angkat tangan sikit? Kita kalau boleh nak zero cost. Dan saya bermula dengan zero cost marketing. Okay, bila kita cerita pasal zero cost marketing ni, apa yang kita perlu korbankan? Masa. Yes, Syafiqah Arsyad. Terbaik, masa. Okay, kita kena pilih. Kita kena pilih salah satu. Kalau ada dua-dua baguslah. Kita kena pilih salah satu. Kalau kita ada masa, kita boleh jimat kos. Tapi kalau kita ada kos, kita ada duit, kita boleh jimat masa. Kita pilih mana satu yang kita nak. Okay, saya ulang. Kalau kita ada masa, kita boleh jimat kos. Dan kalau kita ada duit, kita boleh jimat masa. Tapi kalau kita ada duit dan ada masa, lagi bagus. Macam mana nak ada duit? Dah ada duit dan ada masa. Ini dah level lain lah. Masalahnya Cik Ahmad, saya tak ada pilihan. Sebab duit tak ada. So saya ada masa, bolehlah buat zero cost marketing. Siapa yang duit tak ada, masa pun tak ada? Itu lagi parah. Okay. Macam mana kita nak ada lebih masa? Kita semua ada 24 jam. Macam mana kita nak ada masa lebih daripada 24 jam? Soalan bonus. Dia boleh ada masa 25 jam. Saya ada tips. Siapa yang nak tahu? Ini ilmu luar biasa ni. Macam mana ni nak ada masa lebih ni? Okay, macam mana nak ada masa lebih? Okay. Lebih daripada 24 jam adalah kita hire. Kita hire team. Okay. Contoh macam saya buka company. Saya tak ada cukup masa. Saya beli masa orang lain. Untuk membuat part of
saya punya kerja. Okay, itu cara kita membeli dengan masa orang. Masa orang tu adalah value. Okay. Ada satu cara lagi, macam mana kita nak dapat masa lebih sikit. Okay, dalam masa 24 jam tu lah. Adalah dengan kurangkan tidur. Okay, ini adalah pattern orang yang berjaya. Saya tanya orang-orang yang jutawan ni, yang orang-orang yang berjaya ni. Diorang ni start meeting pukul 4 pagi. Boleh hadam? Saya tak boleh hadam. Meeting bermula 4 pagi. Kita baru bangun pukul 6 pagi nak solat subuh, dia dah habis 3 meeting. Ha, ini pattern orang yang berjaya. Yang saya pun tak boleh nak adapt lagi. Diorang ni ada banyak masa sebab diorang kurang tidur. Diorang tidur awal, pukul 10 malam diorang dah tidur. Diorang akan bangun pukul 3 pagi. Setiap hari. Walaupun diorang tidur lambat, diorang tetap akan bangun pukul 3 pagi. Itu adalah pattern-pattern orang yang berjaya. Yang saya struggle untuk nak ikut lagi. Okay? Dan Alhamdulillah, waktu saya menjual mula menjual buku Ustazah Basikal, saya bangun pukul 3 pagi, konsisten. Dan itulah, Alhamdulillah, dapat keluarkan, berjaya dapat keluarkan buku. Ha, itu pattern dia. Okay? Nak ada masa lebih, kurangkan tidur. Itu je masa yang kita boleh nak curi-curi sikit untuk nak buat kerja lebih. Okay? So, kita ada masa dekat situ. Ada kos, lagi bagus. Alright. Then, apa itu marketing? Siapa tahu apa itu marketing? Cuba respon dekat ruangan komen. Ataupun boleh buka suara. Apa itu marketing? Marketing adalah memperkenalkan. Marketing adalah memperkenalkan. Tuan Nazri cakap. Okay? Ada lagi? Marketing adalah... Elhana, marketing adalah menjual. Syafiqah Asad, marketing adalah promosi. Mempromosikan. Ada lagi? Apa itu marketing? Yes, Salma Yunus, bagi orang nampak. Syafiqah Asyad, iklan. Puan Ainun Syafiqah, memperkenalkan. Puan Nur Adila, marketing itu dakwah. Puan Nur Rizal, memperkenalkan. Okay. Bahasa mudah dia adalah macam Puan Salma cakap, bagi orang nampak. Bagi orang nampak. Itulah marketing. Okay. Menjual belum lagi sampai marketing tu. Marketing ni dia belum level menjual. Menjual tu dia lebih kepada sales. Okay. Apa beza marketing dengan sales? Siapa yang boleh beritahu saya apa beza marketing dengan sales? Adakah marketing dengan sales tu sama ataupun berbeza? Soalan pertama, adakah marketing dan sales tu sama ataupun berbeza? Beza. Beza. Okay, siapa kata berbeza? Beza. Siapa kata beza? Angkat tangan. Saya. Okay, siapa kata sama? Angkat tangan juga. Okay, okay, ramai kata berbeza. Apakah bezanya itu? Apakah? Bezanya, sales dapat duit. Sales dapat duit. Marketing? Marketing tak dapat duit. Marketing tak dapat duit. So, kita tak payahlah buat marketing. Marketing tarik duit. Yes. Itulah ayat yang paling tepat. Marketing tarik, sales tolak. Marketing tarik, sales tolak. Maksudnya apa? Marketing dia menarik orang untuk nampak kita. Tarik lagi. Tarik leads. Tarik orang. Orang-orang baru. Marketing. Sales ni dia push untuk dapatkan duit. Dia push orang untuk dapatkan duit. Itulah bezanya. Tarik dan tolak. Ayat mudah baru. Dia. Ayat mudah dia. Marketing menarik. Sales menolak. Push orang untuk bayar. Push tu maksudnya bukanlah push dengan hard. Maksudnya push dengan cara yang lembut. Untuk orang. Kita exchange value kita dengan duit. Okay. Produk adalah value. Alright, itu adalah marketing. Okay, daripada Seth Godin, dia kata, getting people's attention. Okay, zaman sekarang ni, zaman media sosial ni, apa yang paling mahal? Apa yang paling mahal dalam media sosial ni? Selain walau $1,000,000 yang mahal. $1,000,000 mahal. Okay, benda yang paling mahal di zaman media sosial ni adalah attention. Oh, bukan follower. Attention. Lagi banyak, kita, lagi ramai orang yang fokus kepada satu-satu benda, lagi bernilai benda tu. Saya sebenarnya tak adalah setuju sangat orang yang buat bad marketing. Tapi it works. Zaman sekarang.
lagi ramai orang bagi attention kepada benda yang buruk pun, dia akan bernilai. Tapi kena hadaplah dengan benda-benda lain kan. Okay? Tapi kalau kita buat benda yang baik, lagi banyak attention fokus kepada kita kalau kita buat benda yang baik, apa yang akan berlaku pada diri kita? Adakah value kita semakin meningkat ataupun semakin menurun? Meningkat. Okay? Yes. Kenapa? Kenapa Facebook value dia sangat tinggi? Sebab ramai orang bagi attention kat dia. Yes, sebab ramai orang bagi attention kepada Facebook. Kenapa Google value dia sangat tinggi? Sebab hari-hari orang Google. Yes, hari-hari orang Google. Okay. Ha, macam mana nak tingkatkan nilai value Ahmad Ayub? Kena hari-hari orang kena ramai orang cakap pasal dia. Lagi ramai orang cakap pasal dia, lagi tinggi value dia. Maksudnya orang dah kenal. Orang macam ni tuan? Maksudnya orang dah kenal. Bila orang kenal, mudah tak kalau kita nak offer sesuatu? Okay. Dalam marketing dia ada banyak level. Okay, nanti saya akan explain for the next topic lah. Okay, tapi hari ini kita nak cerita pasal people sahaja. Okay, audience. Baik, boleh saya teruskan? Sebelum boleh. Tu, hashtag I am a champion. Alright. So, who is the people? Siapakah manusia-manusia yang kita nak target? Alright. Eh, tak ada orang pun hashtag I am champion, saya nak aminkan ni. I am champion. Yes, amin. Okay, who is the people? Formula siapa? Okay, hari ni saya nak cerita pasal S je. Okay, siapa ni dia cerita dia panjang ni. Okay, kita cerita pasal S. Daripada formula siapa. S adalah sasaran. Sasaran tu apa? Sasaran lah, target lah kan? Target. Okay. Kita nak jadi orang yang sharp shooter. Kita tak nak orang yang tembak rambang. Tembak duduk rambang. Kita nak tembak satu, kena satu. Tembak 10, kena 10. Kita tak nak tembak 100, kena satu. Okay. Mana yang lebih penat? Tembak satu dapat satu atau tembak 100 dapat satu? Tembak satu dapat satu lah. One bullet, one soul. Yeah. Lagi penat kalau tembak satu dapat satu. Saya rasa tembak 100 dapat satu lagi penat. Tembak daripada satu, pam, 100, baru dapat satu. Betul? Okay. Alright. So, ada tiga level sasaran. Baik. Yang pertama adalah demografi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan demografi ni adalah, okay, dalam kita nak kenal, kita ni bayangkan tau, audience kita ni macam ada satu makhluk. Satu manusia lah. Satu sosok tubuh, satu manusia ni. Apakah demografi sosok tubuh orang yang kita nak sangat ni? Siapa ni? Nak sangat ni? Okay, yang pertama, dari segi umur dia. Okay, dari segi umur audience tu. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Okay, saya nak tanya kepada you all semua. Siapa yang dekat dalam grup ni, tak termasuk tim Jiwa Kembara lah, tak termasuk tim Jiwa Kembara, yang berumur 30 tahun dan ke bawah? Cuba komen saya. Saya nak buat survey sikit. Umur. 30 tahun dan ke bawah. Okay, yang pertama. 30 tahun dan ke bawah, saya. Tak termasuk tim Jiwa Kembara. Oh, tak termasuk tim. Okay. Tim Jiwa Kembara semua bawah 30. Okay. Seorang. Okay, seorang. Bagus. Siapakah yang di antara 40 ke 30? Di antara 30 hingga 40 lah. Di antara 30 hingga 40. Cuba komen saya. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Okay, take note . Ada 4 orang. 30 hingga 40 ada 4 orang. Bawah 30 adalah ada satu. Seorang. Okay, di antara 40 sampai 50. Ada berapa orang?
40 sampai 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. 40 sampai 50 ada 6. Okey, ni saya nak buktikan eh. Nak buktikan. Ha, okey, di antara 50 sampai 60. 50 sampai 60 di antara 50 sampai 60. Okey, satu. Okey, ada seorang je. Seorang. Okey. 60 dan ke atas. 60 dan ke atas. Ada tak? 60 dan ke atas. Okey, tak ada. Baik. Okey, ini saya nak buktikan yang umur. Oh, ada seorang. Ha? Okey, seorang. Oh, ada dua orang. Dua orang. Seorang. Seorang kan? Okey. Okey. Okey, ini yang nak saya nak buktikan. Yang sebenarnya apa yang kita target dengan team kita adalah audience kita, audience yang membeli buku Ustazah Basikal ni di antara 30 hingga ke 50. Paling tepat adalah 40 ke 50. Betul lah, Yuk? Betul. Kan? 40 ke 50 ada dalam 7 orang, dalam 6 ke 7 orang. Okey. 6, ada 6 orang. Inilah kita punya target umur. Maksudnya jika anda bayangkan audience kita yang paling tepat adalah 40 hingga 50. Itu target audiens kita yang paling tepat mengikut data. Paling tepat. Ha, saya dah buktikan. Saya dah buktikan. 40 hingga ke 50. Okey, yang kedua adalah jantina. Jantina. Baik. Berapa orang lelaki dekat sini? Tak termasuk tim Jiwa Kembara. Berapa orang lelaki? Yang saya ternampak dekat sini ada berapa orang ni? Tak kenal nama. Ada dalam satu, dua. Lelaki. Dua. Abdullah, Tuan Abdullah Zuhrim. Satu. Syahrizal. Zuhrim. Tuan Syahrizal. Dua. Syahrizal tiga. Apa dia? Tiga orang. Anas, tiga. So, lelaki ada tiga. Okay. Lelaki ada tiga. Yang perempuan ada berapa? Selain daripada tiga ni, betul? Betul. Betul. So nampak tak? Jantina untuk orang yang kita nak target ni adalah perempuan. Sebab dia paling ramai mengikut data. Kita tak payah cari jauh-jauh. Kita tengok kat dalam grup kita je. Okay? Orang yang dalam grup kita ni adalah ciri-ciri orang yang kita cari. Okay? Yang kedua adalah perempuan. Okay? Yang pertama, umur dia di antara 40 sampai 50. Yang kedua, jantina dia perempuan. Baik. Okey, untuk pendapatan. Okey, pendapatan. Okey, kita terus buat case study ni. Okey, siapa yang bergaji? Oh, ni macam sensitif sikit kan kalau nak tanya ni. Okey, ni sensitif sikit. Okey, pekerjaan ni kita tanya ni lah. Kita tanya pekerjaan. Apakah jenis pekerjaan? Okey, dia akan menentukan pendapatan lah. Betul? Okey. Okey, so kita ada berapa orang dalam ni total? Ayuk, berapa orang? Ada 20. Kalau tolak Jiwa Kembara 18 Wan Aida, tolak Wan Aida. Tolak berapa? Tolak Kak Dila. Kak Dila ada? Dalam 16 orang. Dalam 16 orang. Dalam 15 orang. Okey, dalam 15 orang ni. Okey, siapa yang seorang guru? Cuba komen kat bawah. Seorang guru. Tak kisah guru apa. Kita nak tengok ada berapa orang guru kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksekutif ni cikgu ke bukan? Okey, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, guru ada 6. Okey, selain daripada tu, Tuan Syahrizal eksekutif tu bukan guru kan? Okey, selain tu kerja apa? Cuba komen. Selain tu kerja apa? Okey, eksekutif 1.
Okay. Selain tu, nurse. Okay, nurse ada satu. Selain tu, suri rumah. Suri rumah. Okay, suri rumah ada satu. Baik, exact kewangan. Okay, kewangan ada satu. Freelance, travel agent. Okay, travel agent. Baik, ada satu. Okay, ada satu. Okay, nampak tak? Siapakah pekerjaan apakah audience kita ini? Seorang guru. Kita buat guru. Kita terus buat case study ni. Ni mahal ilmu ni. Okay. Okay. Ada. Tuan Nas. Kilang. Okay. Kilang satu. Baik. Okay, inilah dia punya audience yang kita nak cari. Paling tepat sekali. Golongan apakah ia? Baik. Saiz keluarga. Okay. Saiz keluarga. Berapakah jumlah bilangan keluarga lah. Termasuk suami isteri. Cuba komen berapa banyak. Okay, 5, 6. 5 ada 2 orang, 6 ada 3 orang. 8, 4, 6. 4, 5, 6. Okay, di antara 5 dengan 6 paling ramai lah. Betul? Okay, di antara 5 dan 6. 5 ada 1, 2, 3. 3, 5. 5 ada 3. 6 ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6 ada 5. Okay, 8, 1, 4 ada 1, 2, 3. Okay, 4 ada 3. Okay, dan 3, 5. Okay, 8 ada 1. Baik. Okay, so maksimum adalah ada 6 keluarga. Maksudnya anak ada 4. Ya, kalau suami isteri, anak ada 4. So ini audience yang kita nak cari. Yang ada anak 4 orang. Okay, di antara 4, 5 ataupun 6. Ya, di antara 4, 5 ataupun 6. So kita dah tahulah di antara umur di antara 4, 5, 6 ni umur dia berapa. Okay. Okay, yang seterusnya, tempat tinggal. Siapa yang duduk dekat dalam kawasan bandar? Cuba komen. Ni kita nak dapatkan data ni supaya you all dapat data yang kukuh. Dapat data yang kukuh. Siapa yang tinggal dalam bandar? Cuba komen saya. Komen saya bandar. Saya bandar. Senang sikit lah. Okay. Siapa yang luar bandar, komen luar bandar. Okay, bandar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Bandar, bandar. Pinggir bandar. Pinggir bandar 8. Tu. 8. Pinggir bandar tu luar bandar lah kan? 9. Okay. 9. Luar bandar. Bandar lah. Saya bandar. Pinggir bandar, bandar lah. Okay. Luar bandar 3, betul? Betul. Luar bandar. Pinggir bandar tu kira bandar ke? Pinggir bandar tu luar bandar lah kan? Kita kategorikan luar bandar lah. Pinggir bandar ni. Ya, yeah, betul. Okay. So, dalam bandar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eh? 8 ke 7 tadi? Kira balik. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. Okay. So, dalam bandar ada 7. Baik. So, siapakah target audience kita? Dalam bandar ataupun luar bandar? Bandar. Yes. Tahniah diucapkan kepada anda. Hashtag Jiwa Champion. Bandar. Alright. Jiwa Champion. Hashtag Jiwa Champion. Alright. Seterusnya, bangsa. Bangsa Melayu lah. Saya rasa semua Melayu dah dalam ni. Saya rasa semua Melayu dah. Tak payah kita nak petikaikan lagi dah. Okay. Dan bahasa. Bahasa pun semualah bahasa Melayu. Okay, senang. Okay, so kita ulang balik. Umur, berapakah umur target audience kita? Berapa? 40 hingga 50. Yes, 40 hingga 50. Apakah jantina audience kita? Perempuan. Perempuan. Apakah pekerjaan audience kita?
Yes, guru. Berapa orang anak? 3, 4. Okay, 4, 5, 6. Di antara 4, 5 dan 6. Okay. Dan di manakah mereka ni duduk? Bandar. Dalam bandar. Yes. Tak semestinya kalau kat luar bandar tu tak. Okay, dalam bandar kita fokus dulu. Habiskan dulu dalam bandar. Baru kita cari kat luar bandar. Okay. Okay. So, dapat demografi? Jelas? Jelas. Siapa rasa ilmu ni mahal? Cuba komen saya. Angkat tangan dan say I. Okay, sangat mahal. Sangat mahal. Bila kita jelas, kita akan... Nanti saya akan buktikan kenapa kena tahu sangat-sangat-sangat benda ni. Nanti saya akan buktikan. Baik, nombor dua. Kita teruskan. Nombor 10 dah. Alright. Okay, jelas. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua adalah psikografi. Okay, yang ni susah nak ukur. Okay, yang ni susah nak ukur. Tapi kita boleh tahu. Sebab dia bukan macam tadi. Tadi tu adalah numbers. Numbers kita mudah nak ukur. Untuk psikografi ni adalah cara dia berfikir. Okay, nilai prinsip yang dipegang. Apa yang drive dia untuk buat sesuatu. Dia punya minat, dia punya hobi, dia punya lifestyle, dia punya sikap dan dia punya impian. Dia dari segi psikologi. Psikologi ni kalau kita dapat tahu, dia lagi power lah. Okay. So, apakah contoh psikografi? Kita minta Tuan Ayub untuk jelaskan. Boleh Tuan Ayub? Apakah itu psikografi? Okay Tuan Ayub. Macam dah kejung lah pula di situ. Okay, tak apa. Saya jelaskan. Apakah itu psikografi? Okay, cara berfikir. Okay, orang yang baca buku Ustazah Basikal ni, adakah cara berfikir dia sama? Boleh tak nak ukur? Tak boleh nak ukur. Macam mana cara kita nak tahu cara fikir dia? Macam mana kita nak tahu? Soalan cepu cemas. Macam mana kita nak tahu? Dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Okay? Yes. So kita dah tahu dah. Kita dah tahu orang yang kita nak tanya tu siapa. Orang nak kita nak tanya tu di antara umur 40 hingga 50. Okay? Dan dia ada seorang perempuan dan seorang guru. Dan dia ada anak di antara 4, 5 dan 6. So kita tanya dia. Okay? Cara dia berfikir. Okay? Adakah anda hobi anda? Kita cakap pasal hobi lah. Hobi. Adakah minat travel ataupun minat membaca? Okay. So cara berfikir dia adalah okay, memang saya ni memang suka membaca. So itu peluang yang sangat cerah. Bila kita dah dapat audience yang betul dan dia suka travel ataupun suka membaca, dia ada masa depan yang cerah lah untuk kita dapat seorang customer. Okay, itu psikografi dengan cara bertanya je. Ini saya tak boleh nak ukur macam mana. Okay, tapi saya boleh juga sebenarnya kalau nak tanya siapa yang nak jadi kata sukarela untuk ditanya. Boleh tak kalau saya nak tanya? Okay, Tuan Nazri lah saya nak tanya Tuan Nazri. Okay. Apakah hobi ataupun apa yang tuan selalu buat waktu lapang? Selalu tengok movie. Selalu tengok movie. Okey. Selalu tengok movie. Okey, ada tak dekat sini yang kat dalam ni suka tengok movie juga? Cuba komen saya. Saya nak tengok. Ada tak yang dekat dalam ni yang suka juga tengok movie? Cuba komen saya. Kita nak tengok ada tak orang yang sama dengan Tuan Nazri. Okay, ada seorang Siti Sunati Ali suka tengok movie. Okay, Puan Elhana juga suka tengok movie. Okay, so orang yang membaca buku cerita drama ni, dia boleh juga cenderung suka tengok movie. Salah satu. Okay, lagi satu saya nak tanya dengan Kak T pula. Boleh Kak T? Okay, saya nak tanya apakah hobi ataupun minat Kak T? Kalau ikut hobi, membaca. Okey, hobi. Tak panjang masa membaca kan? Mm-hmm. Suka juga berkebun. Tapi sekarang ni malas dah berkebun. Baik. Membaca tak malas. Okey, saya ambil satu. Membaca. Siapa yang sama dengan Puan Nurizawati, Kak T? Membaca.
Ha, cuba komen baca. Ha, sebab saya kita nak apa? Bezakan dengan saya tu. Suka baca 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Okey. 7. Baik. Selalunya cikgu ni dia memang suka membaca lah. Saya tak nafikan lah. Okey. Yes. Okey, nampak? Nampak tak? Sama tak? Sama tak hobi orang yang membeli buku Ustazah Basikal ni? Hobi dia adalah membaca. Okey. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, kita dah ada jawapan untuk psikografi. Okey. Untuk psikografi, minat adalah membaca. Hobi dia adalah membaca. Okey. Okey, ada tak yang dekat sini yang minat travel? Cuba komen travel. Ada tak kat sini yang minat travel? Okey, ada. 1 2 3 4 5 6 ada 7. 8. 8 eh? 1 2 3 4 5 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. Tak mampu tu tak tepi. Yang penting minat. Okey, 11. Baik. Membaca tadi berapa tadi? 7 eh? Travel. Okey. 11. Baik. Okey. So travel lebih banyak daripada membaca. Okey. Dan that's why kami dekat HQ kami target dua audience ni je. Sama ada dia suka travel ataupun dia suka membaca. Kalau ada dua-dua bonus. Lagi mudah. Okey. So audience yang kita akan cari adalah orang yang minat baca. Siapa? Pekerjaan apakah yang paling suka membaca? Apakah satu pekerjaan yang semua orang suka baca? Apakah pekerjaan itu? Yes, Tuan Abdullah, guru, cikgu. Kan? Kenapa kita nak kena cari orang lain sedangkan kita dah tahu audiens kita adalah orang yang suka membaca? Okay? So, cukuplah psikografi ni. Okay, dah jelas. Siapa jelas? Komen jelas. Okay, kalau ada yang dah komen jelas, saya akan teruskan lah. Kalau tak, saya akan explain ni sampai esok. Yes. Jelas. Dan okay, saya nak tambah sikit je, Ahmad, boleh? Okay, silakan. Okay, psikografi ni, dan apa yang saya faham lah. Bila kita, macam mana kita nak manipulasikan lah data untuk bahagian psikografi ni. Bila kita tahu apa yang dia minat, apa lifestyle dia, bagaimana dia bertindak, mengikut prinsip yang dia pegang, kita tahu mana kita kira nanti. Dia akan sangat membantu kita dalam proses prospecting. Okay. Sebagai contoh, dia akan sangat menjimatkan kos marketing kita kalau kita tahu psikografi mereka. Contoh, sebagai contoh, ada satu orang ni dia nak jual vacuum. Vacuum jenama Rainbow harga $12,000. Okay. So agak-agak lah. Kalau dia nak jual barang yang harga harga RM12,000. Okay. Agak-agak siapa customer dia? Orang kaya. Okay. Orang kaya banyak tak? Orang kaya. So RM12,000. Vacuum ini level-level demografi dia ni, pendapatan dia ni B40 ke M40 ke T20? 1% orang kayangan. T20. So rasa-rasa lah kan, kalau kita nak buat marketing dekat FB lah kan, menjadi lah. T20 ni suka lepak tak? Psikografi lah, secara psikografi dia, T20 ni suka lepak tak dekat FB? Tak mana orang saya orang-orang T20 ni LinkedIn. Suka lepak. Sangkut lah Tuan Abu.
LinkedIn, okay? Banyaklah. Tapi dalam kes saya ni, dalam kes saya ni, orang-orang yang macam ni, dia kes study ni, real kes study lah sebenarnya. Cerita dia. Orang ni dia tak pergi mana-mana, dia pergi dekat golf club. Sehari dia duduk situ, dua hari dia bagi datuk-datuk tu nampak dia. Okay, satu hari, bila satu hari, dua hari tak kenal, tiga hari dah seminggu duduk situ orang kenal. Datuk pun tanya dia, buat apa? Okay, selama air raya. Akhirnya dia berjaya close datuk tu, datuk tu pergi recommend pula dekat WhatsApp datuk-datuk lain. Satu hari dia jual 100 vacuum. So dapatlah 1.2 juta. Itulah kelebihan dia. Bila kita tahu psikografi seseorang, bila kita tahu siapa target sasaran kita, apa hobi, apa lifestyle, tak perlu pun kita bayar FB ad mahal-mahal nak dapat satu lead RM20, satu lead RM30. Okay, just buat macam tu, zero cost marketing. Itu saja. Baik. Itu kalau bukan waktu PKP lah. Sekarang dah PKP, semua tu kau dah tutup lah. Kena buat FB ad juga. Dia ada lah, dia ada game dia, dia ada game. Betul. Tapi sekarang kita fokus game gitu sahaja, basikal lah. Yes. Okay, kat mana dia lepak? Okay, kalau macam contoh yang Ayub bagi tadi adalah kat mana dia lepak? Lifestyle dia, okay, area mana? So dia lepak dekat, kalau ni kalau offline, dia lepak dekat padang golf. Okay, kalau dekat online, dia lepak dekat mana? Tu kita nak kena cari mereka ni. Okay, baik. Boleh saya teruskan? Okay, hashtag I am a champion. Hashtag I am champion kat ruang komen. Saya akan teruskan. Baik, terima kasih. Dan seterusnya, yang ketiga, psychic graphic. Ini lagi deep. Lagi deep daripada psychography. Okay. Okay, more deep than psychography. Okay, apa yang buat customer risau? Ini yang paling mahal. Soalan yang paling mahal kalau kita dapat tanya. Okay, apa yang membuatkan tuan risau? Okay, saya risaulah. Saya risaulah akan jadi orang gila, dah lama tak travel. Saya risau. Keluar je macam tu. Okay, saya dah ada dah idea macam mana nak ubat kerisauan tu. Belilah buku Ustazah Basikal. Contoh. Okay. Apa masalah besar yang customer ada yang boleh diselesaikan? So psychography ni kita sebenarnya nak kena tanya. Dia tak ada cara lain, dia kena tanya. Apakah masalah dia yang paling besar? Kalaulah buku Ustazah Basikal ni boleh selesaikan, apakah masalah yang boleh diselesaikan? Okay. Dan apakah yang customer tu impikan secara rahsia? Apa yang diimpikan? Mungkin dia punya impian, dia tak cerita pada orang. Kita agak susah kalau kita nak congkel rahsia orang ni. Mungkin dia ada impian nak bagi hadiah buku Ustazah Basikal ni, hadiah birthday kepada isteri dia. Ada tau, ada orang yang membeli buku hadiah ni kepada mak dia. The best part adalah Ustazah Adilah buat surprise, bagi balloon sekali kepada mak dia. Agak-agak apakah perasaan mak dia tu? Dapat balloon. Okay. Itulah impian ataupun benda yang dia impikan secara rahsia, yang kalau kita dapat korek tu, Masya Allah, Tabarakallah, senang kita nak, okay, bantu dia. Yeah? Kita nak bantu dia psikografi. Okay. So adakah kita nak cuba? Kita nak cuba tak psikografi ni? Okay. Boleh Tuan Ayub bantu macam mana nak boleh try psikografi ni? Silakan. Okay. Cuba yang ada dalam ni lah, kecuali geng Jiwa Kembara. Saya nak tanyalah dekat tuan-tuan, cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. Mula-mula sebelum beli buku Ustazah Basikal, masa nak kenal dengan Ustazah Basikal ni, apa yang yang from deep of your heart lah, from deep of your heart, jujur lah, apa yang membuakan tuan-tuan dan puan-puan beli buku Ustazah Basikal? Cuba tulis kat ruangan komen. Apa yang menyebabkan? Apakah yang membuatkan tuan-tuan puan rasa nak beli? Okay, Puan Nur Azura. From deep of your heart. Best baca. Tapi sebelum beli buku Ustazah Basikal tu, baca kat mana?
Okey, daripada Tuan Abdullah Zuhrim, sebab nak tahu pasal negara. Okey? Nak tahu pasal negara. Sebelum tu dengar dekat mana? Saya nak tahu. Nak tahu 14 buah negara. Okey, Nur Azura, okey, dekat Facebook. Okey, kembara basikal ke Mekah. Nak tahu ada yang apa yang ada dalam buku. Okey, daripada YouTube, tengok YouTube. Tajuknya timbulkan tanda tanya. Baik. Nak tahu kisahnya macam mana? Masa tu saya baca di Facebook. Cara penceritaan Tuan Ahmad tu sangat bersahaja dan kita join sekali. Baik. Okey. Nak tahu kenapa penulis tekad berbasikal ke 14? Maksud saya bukan dekat mana tahu. Maksud saya kenapa? Okey. Saya baca sinopsis, terus nak tahu apa dalam buku tu. Okey. Sebab ustazah naik basikal. Baca kat Facebook. Baik. Okey. Itu dia punya deep into the heart adalah majority yang saya nampak daripada perhatian saya ni adalah nak tahu. Perasaan ingin tahu yang tinggi. Yes, curiosity kills the cat. Kan, kalau selagi tak beli tu hati tak tenang, tidur tak nyenyak, mandi tak basah, makan tak kenyang. Okay, selagi tak beli. Curious, yes. Yeah. So, majority psychography adalah curious. Okay, curiosity. Curiosity yang tinggi. Okay, yes. So, macam mana nak cipta? Macam mana nak cipta curiosity ni? Itulah sebabkan kita bagi kepada you all, okay, copywriting yang hanging untuk menarik minat mereka. Okay, siapa yang beli dekat sini sebab YouTube tak sambung-sambung? Siapa yang beli dekat sini sebab dekat YouTube tak habis-habis? Okay, Puan Siti Sunarti and saya. Okay, siapa yang beli dekat sini? Okay, sebab iklan dia. Sebab iklan Facebook ad selalu lalu lalang. Okay, satu, Puan Rohibah. Okay, siapa yang nampak iklan tu, lepas tu dia tertarik dengan tajuk. Tajuk tu membuatkan dia curious. Lepas tu ramai pula yang komen. Dan yang komen tu pun cakap best pula. Siapa yang beli macam tu? Okay, pre-order Puan Salma dalam YouTube. Iklan disebabkan tajuk. Eh, Puan Rohibah juga, saya. Yes, cerita asyik sambung je. Yes, iklan Cikgu Fadli. Itu pun hanging dekat iklan Cikgu Fadli. Nak tahu ending. Okay, so kita dah dapat satu. Curious. Orang membeli deep inside heart diorang ni, dia ada satu curious. Macam mana diorang ni kayuh? Kenapa ustazah tu basikal? Kenapa basikal? Okay, kenapa risau, takut tidak malam. Yes, kenapa nekat ke Mekah? Lagi best iklan tu tulis, jangan baca. Dahlah jangan baca, komen pun semua cakap best pula tu. Lagilah timbul curiosity. Okay, yang menyebabkan orang membeli. Okay, itulah dia maksudkan dengan impikan secara rahsia. Dia dalam deep inside dia heart, nak tahu apakah ending dia. Tu yang geram tu, Nur Azura. Puan Nur Azura, tu yang geram, last terus beli. Okay, sebenarnya benda ni you all boleh apply. Yes, buku Ustazah Basikal bukanlah satu keperluan. Kalau tak makan pun masih hidup lah. Kan? Tapi kita boleh timbulkan keinginan. Kita boleh timbulkan dia punya curiosity. Okay? Macam tuan-tuan dan perempuan. Okay? Kita nak tunjukkan bukti yang you all semua pun boleh apply balik. What went well, apa benda yang betul yang you all boleh buat balik. Jangan lagi langgar dinding. Kita tak cukup masa untuk langgar dinding yang banyak. Kita buat benda yang betul je. Siapa yang nak langgar dinding? Turun tangan. Okay, tak faham. Tak faham, dia tengah fikir. Fikir mana satu, nak angkat ke nak turun? Okay. Alright. Cik Puan Azizah, Cik Mat. Kenapa naik basikal, tak naik flight je? Kalau biasa kalau orang travel nakkan kesiasaan, nak first class. Benda tu main-main dalam fikiran. Tak boleh jadi ni, kena beli ni. Betul. Okay, Anah master in cliffhanger. Kenapa saya pakar dalam cliffhanger ni? Sebab dulu kecil-kecil saya tengok Dragon Ball tau. Dan saya sangat geram dengan cerita Dragon Ball tu. Dah lah cerita dia tu. Cerita dia tu selalu cliffhanger. Geram. Ataupun dulu mak saya dulu jaga arwah nenek saya.
dan arwah nenek saya suka tengok ni, bawang putih, bawang merah. Siapa ingat cerita drama tu? Drama Indonesia, bawang putih, bawang merah. Kan geram, dia cliffhanger. Ni Arab badan ni. Ah, saya dah lupa dah nama dia. Yes. Okay, itu adalah psychography. Okay, menyebabkan orang nak membeli. Baik. Okay, seterusnya, bagaimana nak tahu siapa sasaran audiens kita? Macam mana kita nak tahu kita punya audiens kita? Yes, kita dah cerita daripada awal tadi. Okay, ada tiga. Tiga perkara. Okay, apakah tiga itu? Cuba cuba respon. Satu, yang pertama adalah? Apa yang tiga tadi? Demografi. Baik. Yang kedua? Yang kedua? Psikografi. Baik. Dan yang ketiga adalah? Psikografi. Okay. Tuan Nazri minta tolong tutup mic. Okay. Terima kasih. Alright. So, itu adalah tiga perkara. Tiga perkara yang kita nak target. Iaitu yang pertama demografi. Dan yang kedua adalah psikografi. Dan yang ketiga adalah psychography. Alright. Alright. Okay. Tuan Nazri. Oh, Tuan Nazri. Okay. Ha, baik, baik. Okay. Ha, sebab dia agak sedikit terganggu. Minta maaf ya. Yeah. Alright. Okay. So, dia ada 4S. Macam mana kita nak tahu? Okay, dia tak ada cara lain. Ini je cara dia. Okay. Adakah kita boleh assume? Dalam perniagaan ni, adakah kita boleh assume? Tak boleh. Yes. Kenapa tak boleh? Sebab numbers don't lie. Yes. Kita perlukan data. Ya? Semalam kita ada belajar pasal data. Data ni yang menyebabkan kita senang menang. Kalau tak ada data, assume. Sampai bila-bila kita takkan menang. Asyik assume je. Yes, rugi. Okay. So, yang pertama kita kena buat survey. Ini apa yang saya buat? Boleh saya nak kongsi cerita? Boleh, eh? Okay, baik. Apa yang berlaku? Saya buat survey. Sebelum saya keluarkan buku, saya banyak gila buat survey. Serius, banyak gila buat survey. Sebelum keluarkan buku. Okay. Salah satunya adalah saya buat survey. Selepas saya buat sharing, saya tulis. Okey tak penulisan saya ni? Apa yang boleh saya adjust? Apa yang saya boleh ubah? Okey, bila orang kata okey, okey tak kalau saya keluarkan buku satu dahulu sampai Pakistan je dulu? Okey, yang ramai orang kata okey. Okey, baik. Okey, saya cakap okey tak kalau saya buat pre-order harga sekian. Okey, ramai kata okey. So survey. Survey ni adalah benda paling penting. Ataupun, okay, buat masa sekarang ni, macam mana you all nak survey? Okay, macam mana you all nak survey? Senang je, setiap hari you all survey pun tak apa, lagi bagus. You all tanya. Question, kalau you all tengok kat saya punya page, selalunya saya akan tinggalkan survey. Tanya, siapa yang dah baca buku Ustazah Basikal? Siapa pernah buat status macam ni? Pernah tak buat? Kiamatlah pernah buat. Ha, saya. Saya lah pernah buat kan. Ha, tapi adakah you all pernah buat? Agak-agak apa yang orang akan jawab? Kat mana nak beli buku ni? Takut tak ada orang jawab, malu. Ha, itu adalah assume. Assume. Dah buat ke belum? Buat. Yes. Buat je, jangan assume. Dapatkan data. Kalau gagal, ada data. Lebih bagus daripada tak buat langsung. Okay, tanya siapa yang dah baca buku Ustazah Basikal. Okay, tak ada orang tanya, tak apa. Okay, mungkin aku salah soalan. Tukar soalan. Okay, tukar soalan. Tanyalah, kita buat survey. Okay, buat survey. Siapa yang dah pernah pergi Pakistan? Kita kena kreatif dalam membina survey ni. Untuk nak menarik minat dulu. Untuk nak bina engagement dulu. Buat survey. Okay. Ataupun siapa yang nak dengar cerita Ustazah Basikal ni? Siapa yang nak dengar? Saya nak cerita ni. Buat survey. Okay. Kalau ada orang nak, itulah bakal-bakal prospek anda. Baik. Yang kedua adalah siasat.
Siasat ni kerja stalker lah. Okay, siasat. Okay, kita punya latar belakang prospek. Sebab apa siasat? Sebab kita nak tahu background dia. Adakah dia seorang cikgu? Adakah dia berumur 40, 30 sampai 40 sampai 50 tahun? Adakah dia berada di dalam bandar dan ada anak di antara 4, 5, 6 tahun? Siasat. Okay, kalau tak nak siasat, siasat ni susah sikit. Yang senang lagi soal. Tanya je senang. Okay, selalunya kalau akan jadi blue tick lah. Kalau orang tu tak kenal kita, dia akan jadi blue tick. Kalau kita soal. Okay, yang seterusnya adalah story. Okay. Apakah maksud dengan story ni? Okay, boleh Tuan Ayub jelaskan? Apakah maksud dengan story? Okay, bismillah. Alhamdulillah. Untuk story ni, selalunya kalau kita nak tahu tentang psikik kan, psikik grafik. Okay, kalau tentang psikografi mungkin kita boleh tak. Okay, kalau demografi, okay, kita nak dapatkan maklumat tentang bila hari jadi dia, berapa umur dia, okay, dekat mana dia tinggal, mungkin kita boleh buat survey. Okay, okay, kita boleh buat survey. Survey ni just macam a quick, macam form, like borang, okay, ataupun tu, apa, macam sekarang banyak kan, dulu borang yang tu, borang apa, borang ni lah, F4, sekarang dah boleh buat Google Form, okay, itu survey untuk dapatkan demografi, untuk tengok, dekat macam contoh kita dah jual kan, kita dah mula jual produk kita, dah jual mula jual, kita nak tengok siapa yang paling top. So kita boleh buat survey untuk demografi. Tapi kalau nak more deep, nak tahu psikografi dia, mungkin kita boleh bertanya dia. Dia minat nak baca e-book. Sebelum nak menjawab soalan kan, minat travel ke, kita tanya dia. Kan? Kenapa minat nak baca e-book? So kita tanya. Kita tahulah jawapan lepas tu. Itu sebab kita nak tahu apa psikografi dia. Tapi kalau story ni, dia lebih kepada kita nak tahu dia punya psikografi. Lebih more deep. More deep. Kita dengan cara apa kalau kita nak tahu sepergi travel semua kan. Jadi orang pun touch. Jadi kebanyakannya orang ni dia akan macam bila dah hati ke hati ni melalui cerita storytelling ni, orang tu pun akan tercup. Oh, betul lah Cik Ahmad. Sebenarnya kan. Sebenarnya kan. Itu dia sampai dekat deep dia. Dengan cara story sebenarnya. Dan story tu, story Cik Ahmad, macam mana? Cik Ahmad ni sebenarnya adalah customer avatar kepada semua-semua customer. Cik Ahmad adalah cerminan kepada customer-customer Cik Ahmad. Kalau Cik Ahmad cerita tentang kisah Cik Ahmad, ada orang yang berminat, bermaksud dia ada story yang macam relate dengan Cik Ahmad. Mungkin kesusahan, pengorbanan, inspirasi dan sebagainya. Kat situ kita boleh korek dia punya psikografi. Doa seorang ibu. Macam tu. Yes. Dia boleh dapat kat situ. Dengan story. Okay. Relate. Okay, ke Mekah kan? Pengalaman umrah semua dan sebagainya. Ke Mekah, pengalaman umrah, semua tu boleh ni. Boleh menjentik dengan cerita. Baik. Okay, terima kasih Tuan Ayub. Alright, so bila kita kenal sasaran lagi cepat, kita dapat sales. Okay, so kita boleh ulang balik proses kejayaan. Ini yang dimaksudkan kita tengok balik. Okay, bagi siapa yang pernah one-on-one dengan kami, okay, selalu saya akan tanya, Apa kejayaan? Macam mana berlakunya jualan sebelum ni? Okay, pernah Kak T, saya pernah tanya soalan ni kepada Kak T. Okay, dengan Kak Ibah. Saya tanya, sebelum ni berlaku jualan, macam mana jualan tu berlaku? Apakah dia punya kejayaan dia? Dan bila dah jumpa kejayaan tu, ulang 2-3 kali. Ulang 20-30 kali. Okay, untuk kita nak buat balik kejayaan tu. Okay, so kadang-kadang orang dia tak tahu kenapa dia berjaya. Siapa yang ada masalah tu, dia tak tahu kenapa kan berjaya. Okay, so kita kena tahu apakah benda yang berjaya tu supaya kita boleh buat 20-30 kali ganda lebih power. Alright, so siapakah audience sasaran Ustazah Basikal? Okay, tadi kita dah cerita, yang pertama adalah guru,
Ini kita dah kena ubah sikit. Okey, kita dah kena ubah sikit. Tadi kita 40 hingga ke 50 berdasarkan data, fakta dekat sini. Okey, sebelum ni kita dah buat 35 ke 55, tapi berdasarkan audiens kita sahaja 40 ke 50. Okey, boleh jadi juga kita tak ambil anggaran ni tadi, 35 55. Kalau kita ambil anggaran ni lebih kurang sama saya rasa. Okey, dan perempuan, okey, travel dan membaca. Okey, inspirasi tu kita boleh tukar kepada membaca kalau dalam audiens ni. Okey. Alright. Okey. So, curiosity, curiosity yang tinggi. Yes, curiosity kita boleh tambah. Curiosity. Alright. So, case study. Siapa yang dah ready nak tengok case study? Ha, ini yang mahal ni. Ini saya tak pernah tunjuk kat orang lain ni. Ini first time saya tunjuk real case study. Macam mana contoh orang kenal audience dengan orang yang tak kenal audience. Alright? Okay. Baik. Siapa dah ready, komen. Hashtag I am champion. Come on. Last ni, last ni. Sebelum kita tutup. Ha, kita pun dah 10:30. Saya pun tak nak tambah lagi masa. Kita tunjuk case study ni pasal kita habis. Alright, I am champion. Amin, amin. Okay, yang pertama saya ada bagi, saya akan bagi 3 case study. Okay, case study ni real, sangat real. Sangat real. Okay, saya nak ceritakan sangat real lah. Okay, yang pertama, case study daripada KPM. Pembangunan program adab dan nilai BPI KPM. Okay, KPM ni apa? Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, Kementerian Pendidikan Malaysia. Adakah KPM ni adalah kita punya target audience? Yes. Yes, okay. Kalau kita tengok dekat audience dia, berapakah nilai followers dia? Dia ada 54,000 followers. Okay, 54,000. Ambil, take note these numbers. Dia ada 54,742 followers. Okay. Dan kami buat live. Kami buat live bersama dengan audiens dia ada lebih kurang 908 share. 908 share. Okay. Dan ada 3,500 komen. 3,500 komen. Agak-agak lah. Agak-agak. Waktu ni berapa banyak jualan buku terhasil? Agak-agak. Siapa boleh teka? Tulis kat ruangan komen. Berapakah jumlah buku yang terhasil pada waktu ni? RM1,000. Ha, okay, kita ambil dalam jumlah ringgit lah. Jumlah ringgit. RM1,000. Okay. Ha, Tuan Abdul Zohrim adalah RM1,000 eh. Azizah Cik Mamat RM1,000. Okay, berapakah? Dia ada 908 share. Ada 3,500 komen. Berapa ringgit jumlah jualan pada waktu ini? Okay. RM30,000, RM50,000, RM20,000. Okay, dah ready? Main drum sikit. Jajang! RM29,000. Okay. Pada hari 16 hari bulan 7, okey, pada waktu ni, nampak eh? Ada kat atas tu 16 Julai. Dia ada tulis 16 Julai. Pada waktu ni, jumlah jualan adalah RM29,000. Cuba teka, siapakah affiliate yang buat program ni? Siapakah affiliate yang buat program ni? Siapa? Tak ada. KPM sendiri yang cari kami. KPM sendiri yang approach kami untuk buat program ni. Dan tak ada langsung affiliate, sayang. Kalau ada affiliate yang buat pada waktu ni, kalau commission dia adalah 10%, sekurang-kurangnya untuk satu event dah dapat RM2,900. Eh, commission RM2,900 untuk satu event. Nah, ini yang saya cakap shortcut. Shortcut untuk tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru ni buat satu event boleh dapat nilai yang macam ni. RM29,000 satu hari. Okay. Ini bukti ni, saya nak cerita pasal bukti. Case study, real punya. Real case study. Okay.
So, siapa dah ready untuk case study yang kedua? Cuba komen ready. Ready. Okay, case study yang kedua. Baik. Okay, yang kedua ni. Okay, yang kedua ni adalah seorang cikgu. Siapa kenal cikgu ni? Dan siapa yang membeli melalui cikgu ni? Okay, ini yang saya cakap. Kita nak, kita kena kenal siapa audiens kita. Baik, Cikgu Fadli Saleh. Yes, ramai yang kenal. Okay, ramai yang kenal. Dia ada 500,000 followers. Okay, beliau ada 500,000 followers. Dan beliau adalah affiliate kita. Dia adalah affiliate kita. Okay, dan kami target dia untuk jadi kita punya affiliate dan buat satu posting pada 29 Mei. Dia ni, cikgu, kalau you kenal Cikgu Fadli ni, dia suka post pada awal-awal pagi. Pukul 3 pagi, 4 pagi macam tu. Dia baru dia post. Sebab waktu bekerja, dia tak post lah. Dan waktu tu ada 1,500 share. Ni lagi banyak. Lagi banyak daripada yang tadi, KPM tadi. 1,500 share. Ada 1,000 komen. Cuba teka berapa jumlah jualan dia pada hari tu. Pada hari itu. Tadi 29,000 KPM. Masa tu ada 900 je share. Yang ni ada 1,500 share. Berapakah jumlah jualan dia? Tadi 29,000. Agak-agak Cikgu Fadli ni berapa jualan dia? 35,000. 40,000. Okay. Ada lagi yang nak teka? 45,000. 50,000. Okay, jom kita sama-sama gendang drum. Okay. Jejeng. RM13,460. Okay. RM13,000. Tadi KPM adalah RM29,000. Cikgu Fadli RM13,000. Padahal Cikgu Fadli followers dia lebih ramai. Tapi KPM followers dia lebih sikit. Lebih sikit, kurang sikit. Tapi kenapa KPM dia punya jualan dia lebih tinggi? Cuba teka kenapa. Cuba teka kenapa. Sebab audience dia. Yes! Sebab audience dia KPM, cikgu-cikgu. Tapi Cikgu Fadli ni, yes, dia cikgu. Tapi followers dia tak semestinya cikgu. Dapat? Dapat, eh? Tapi sebab dia boleh tangkap banyak tu sebab ada cikgu juga, yes, dalam tu. Yes. Okay, siapa dah ready untuk case study yang ketiga? Ni case study ni, saya nak cerita case study ni berkenaan dengan kenal ataupun tak kenal audience. Alright. Okay, yang seterusnya adalah Didi Chronicle. Okay, Didi Chronicle. Beliau ada 720,000 followers. Okay, Cikgu Fadli tadi ada 500,000. Beliau ada 720,000 followers. Dan adakah Didi Chronicle ni cikgu? Adakah Didi Chronicle ni adalah cikgu? Dia tulis kat situ, page musician. Dia adalah musician, dia cakap. Okay, tak. Okay. Okay, tengok dia punya jumlah share. Jumlah share dia 2,700. 2,700. Komen dia 1,100. 2,700, lagi banyak daripada Cikgu Fadli, lagi banyak daripada KPM. Okay. Agak-agak berapa jumlah jualan dia? Cikgu Lawak. Cikgu Lawak. Saya pun tak pasti dia cikgu ke bukan. Okay. Kenapa 5K? Kenapa bukan lagi tinggi? Berapakah jumlah jualan dia? 10K. 3K. Dia ramai ni, ramai followers ni, 720,000 ni. Takkanlah sikit kot. Jumlah jualan dia 8K. Right? Jom kita tengok sama-sama. Kita pukul gendang. Alright. Jumlah jualan dia adalah 4,269. Kenapa rendah? Padahal 2,700 orang share. Tapi kenapa rendah? Sebab dia bukan target audience kita. Dia bukan cikgu. Okay?
So jumlah dia adalah 4,000 sahaja. So you all jelas ke tak jelas? Ha, jelas ke jelas ni berkenaan dengan audience ni? Okay, siapa orang yang paling tepat kita nak target? Ini saya tunjuk real case study ni. Tak tipu punya. Tak tipu. Ini real case study. Setelah 2 tahun lebih kami buat kajian dan ini result yang panas ni saya nak tunjuk kepada you all semua. Okay, jelas eh? Jelas eh? Selepas ni saya tak nak lagi orang yang tengah-tengah live dia spam dia punya link. Okay. Bila dah kenal audience. Okay. Yes. Of course, you audience yang tepat. Kadang-kadang kalau you all target tu memang audience yang tepat. Tapi dia ada lagi satu syarat sebenarnya. Syarat dia adalah orang tu kena kenal kita. Kalau orang tu tak kenal kita, dia takkan membeli juga. Itu dekat topik yang berbeza. Nanti saya akan cerita topik yang berbeza. Okay. Hari ni cuma kita nak kenal audience je dulu. Kita nak kenal audience je dulu. Okay. Kita senang menang kalau kita kenal siapakah audience kita. Baik, saya rasa itu saja daripada saya. Okay, terima kasih banyak-banyak. So, terima kasih kepada you all yang memberikan perhatian. Saya nak dapatkan feedback sikit boleh tak daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okay, di antara 1 sampai 10, berapa rate yang you all nak bagi kepada saya? Saya nak tengok supaya esok, insyaAllah, saya akan buat yang lebih baik. Saya dengan Tuan Ayub akan buat yang lebih baik. Okay, alhamdulillah, Puan Nur Azura 10, Siti Sunati 10, Azizah Cik Mamat 10, Puan Ainun Syafiqah 10, Puan Noliza Tioci 10, Puan Rohibah 10, Puan Zazina 10, Tuan Abdullah 10. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam, saya rasa orang kata terus hilang dia punya penat tu. Bila ada orang yang faham, ada yang menghargai. Okay, saya sebenarnya doa, ya Allah, kau sampaikanlah apa yang saya nak sampai ni kepada orang yang mendengar supaya dia jadi ilmu yang bermanfaat, okey, dan mengubah hidup tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Apa yang kalau ada terguris rasa, okey, kalau ada yang tersalah kata, saya minta maaf banyak-banyak dan I love you all. Okey, saya serahkan kepada Tuan Ayub. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Ahmad. alhamdulillah atas perkongsian sangat-sangat bermanfaat. Okey. Saya harap anda semua dapat sesuatu pada malam ini. Okey. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang dicurahkan sama-sama. Okey. I love you too. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, usahlah lupa. Okey, usahlah lupa beri learning point anda dekat grup Jiwa Champion. Okey. Learning point anda adalah sangat berharga bagi saya. Okay. Dan suka saya nak ingatkan, okay, apa yang kita belajar malam ni, ilmu dia sangat mahal tuan-tuan dan puan-puan. Okay, rugi kalau kita tak buat terus. Okay. Semalam, pagi tadi dah hadir dah. Dah hadir dah yang buka langkah silat dia. Okay. Pagi tadi ada dah yang isi saya. Sebab dia dah faham dah benda ni. Dia rasa sebab kalau dia berlengah-lengah lagi untuk cekup audien dia nanti ada orang cekup. Action dia adalah lepas kita kenal audien ni tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dekat circle tuan-tuan dan puan-puan pasti ataupun tuan-tuan sendiri cikgu. Cikgu ada yang GPK, okay? Ada kawan dia cikgu. Kenalan dia ramai cikgu. Jangan lepaskan peluang ni. Okay. Kita dah kenal dah audien kita siapa. Okay. Betul, saya bagi cadangan dekat anda semua. Bantu anda semua. Cuba cari. Sangkut dah. Abu. Okay, kita saya nak buka ruang lah. Okay, Tuan Ahmad pun sedia. Okay, kalau ada yang nak buat live mana jika abang kata affiliate kita ni handle the program, maksudnya macam mana? Carikan ni lah sekolah-sekolah ataupun kita berhasrat untuk bagi commission tu dekat affiliate. Okay, jadi macam orang kata di akhir tu nanti kita akan kenalkan lah. Kita akan cakap jika berminat boleh dapatkan dengan affiliate kita macam ni. Itu antara rancangan kita lah.
So ada dah yang tadi pagi tadi PM, pak buah sekolah dah diambil. Okey, itu antara cadangan yang saya boleh berikan lah untuk buat, untuk orang kata apa, target terus kita punya audien. Kita dah kenal dah audien kita, cikgu. Dah tak perlu dah nak buat survey, tak perlu nak buat soalan lah. Dah tak perlu dah nak buat siasat. Kita dah kenal jelas lah, okay, dalam sesi ni. Okay, so nanti boleh PM saya kalau nak buat live sekolah-sekolah tu macam mana. Okay, kita akan bincang lah. Terima kasih atas perhatian semua. Okay, apa yang baik itu semua datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu semua daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Okay, saya sekat-sekat. Okay, tentang bahasa atau sebagainya. Saya minta mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, semoga amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa bootcamp esok hari.